Oh, ke depan meninggalkan gawang golnya. Oh, satu situasi agak mencemaskan. Pelanggaran. Pelanggaran yang nampaknya memberikan sedikit kecederaan kepada Muhammad Rahadi Azli Rahalim, penjaga gol pasukan Terengganu. Pemain gantian Haris Naim Chaini bertembung tadi dengan Rahadi Azli. Situasi-situasi seperti itulah yang tidak diduga. Kita harap tiada kecederaan serius dihadapi oleh Rahadi Azli. Berpunca dari hantaran jauh Brian C, tandukkan ke bawah. Oh, berlaku satu pelanggaran di bahagian muka, di bahagian dagu. Situasi nampak agak cemas di sana. Rahadi Azli seakan pengsan di padang. Pegawai perubatan semakin diarahkan untuk memberikan rawatan di sana. Satu situasi yang pernah kita saksikan dalam permainan bola sepak. Hafiz Hussein, jurulatih pasukan Terengganu, pasti sedikit cemas dengan situasi yang menimpa penjaga gol utamanya ini. Pertahanan awam memasuki kawasan padang. Sama-samalah kita mendoakan agar tiada yang serius berlaku kepada Muhammad Rahadi Azli Rahalim. Dia merupakan penjaga gol yang semakin meningkat dalam saingan bola sepak di negara kita. Penjaga gol skuad bawah 23 tahun kebangsaan itu kini terpaksa dikejarkan ke hospital, dan penjaga gol gantian Muhammad Suhaimi Hussein sudah pun melakukan warming up. Sudah tentu yang mengikuti siaran langsung ini turut sudah pun bersedia untuk menerima Rahadi Azli. Suhaimi akan dimasukkan.